Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mencoba untuk menghitung zakat terkait dengan zakat mal, yaitu zakat harta-harta yang kita punyai selama 1 tahun. Kita umpamakan penghasilan gaji per bulan saya adalah 5 juta. Penghasilan lain saya tiap bulan, misalnya 500 ribu, saya memiliki hutang cicilan tiap bulan adalah 3 juta. Nah, ini penghasilan per bulan saya adalah 2.500.000. Nisab zakat penghasilan. Nisab adalah syarat jumlah minimum ambang batas harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk penghasilan yang diwajibkan zakat adalah penghasilan yang berada di atas nisab. Nisab zakat penghasilan adalah setara 85 gram emas. Sementara harga emas saat ini adalah 947.000. Besarnya nisab zakat penghasilan per bulan adalah 6.707.916 rupiah. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah saya wajib membayar zakat penghasilan? Jawabannya tidak, karena penghasilan bersih saya adalah 2.500.000 rupiah, sementara nisab zakat penghasilan per bulan adalah 6.707.916 rupiah. Maka jumlah yang saya harus bayarkan per bulan adalah 0. Nah, ini teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan zakat mal, zakat penghasilan setiap bulan yang bisa dibayarkan zakatnya ketika sudah sampai di atas nisab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.